Ini Rusa. Ini yang tadi. Halo Rusa. Halo teman-teman. Hari ini kita lagi di penangkaran rusa Ranca Upas. Mau lihat rusa dari dekat. Ranca Upas ini terletak di Jalan Raya Ciwidey Patenggang, kilometer 11 Kabupaten Bandung. Jarak dari Kota Bandung ke sini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, kita mau lihat rusa langsung dan interaksi sama mereka. Seru banget. Yuk. Sekarang kita beli makanan rusa dulu ya. Oh iya, 20.000. Ya, lebih banyak saja. Beli berapa? 2 aja. Beli 2 aja. 2 aja, Mas. Bawa teh. Petugas kami akan mengambilnya. Pakan rusa sudah disediakan oleh petugas penangkaran rusa. Teh udah bawa? Demikian, mohon di satu lagi ya. Selamat berlibur di era new normal. Makasih ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Salam wisata. Jadi buat ngasih makan rusa ini nggak boleh bawa makanan sembarangan ya. Beli di sini aja. Wah. Yang bawa ini hati-hati, nanti bisa pergi kalian. Siapa yang bawa? Yubin? Ayo, ayo. Wow, rusaknya. Pengen pegang. Tuh nyium teh Opi. Satu aja kasih dulu. Gak apa-apa, cobain aja. Kita kasih makan. Sok. No. Bisa tuh. Keras ya? Kamu cowok katanya. Ini cowok juga bukan? Kasih makan juga. Tuh dia naik. Usapin deh. Kenapa takut? Wah, ternyata di sini banyak rusanya. Wah, lihat pemandangannya luar biasa. Udaranya seger banget, teman-teman. Asik pokoknya. Di sebelah kanan juga ada. Ternyata kakak udah di sana. Teteh. Kita disambut sama dua ini. Kenapa kita enggak bawa foto? Oke. Yuk. Mana ini ya? Kasih Bin. Yuk, ajakin ke sana, Bin. Eh, Bin. Yeay. Depan, tanduknya yang satu ke samping ya. Nah, teman-teman,
bisa asik foto-foto sepuasnya dengan rusa ini. Syaratnya bawa wortel. Kalau dikasih wortel, mereka pasti mau foto bareng kita. Nah, setelah asik bermain dan berfoto, kita sekarang mau pulang. Rusa, kita mau ke tempat main. Bin, rusanya ngantuk. Bye-bye. Bye. Pas kita jalan mau pulang, ternyata kita ketemu Transformer lagi, teman-teman. Pun ada Transformer, tapi Transformernya lagi siap-siap ya. Bumblebee-nya belum jadi, lagi siap-siap dulu. Nih, buat yang belum tahu gimana caranya berubah jadi Bumblebee, nah tonton ya. Nih, ternyata si Bumblebee ini dipasang kayak gini nih.